Assalamualaikum dan salam Unimasku sayang. Bertemu sekali lagi bersama saya pengacara anda Farah Hashim dalam rancangan Mahasiswa Ambil Tahu. Tajuk kita pada hari ini adalah media sosial. Bagi mengupas lebih lanjut, marilah kita bersama-sama melihat sebuah laporan berkenaan media sosial yang telah disediakan oleh sekumpulan pelajar dari subjek MPU 3182 Falsafah dan Isu Semasa Universiti Malaysia Sarawak. Bila disebut tentang media sosial, persoalan yang sering ditanya oleh masyarakat adalah media sosial ini baik ke buruk? Perkembangan dunia tanpa sepadan melalui media-media sosial telah membawa banyak kebaikan kepada seluruh pengguna, terutamanya di Malaysia. Pensyarah Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Matia Dr. Hadijah Muhammad Hambali dan Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran menyatakan apabila kita menggunakan media sosial dengan baik, ia akan mendatangkan kesan yang positif kepada masyarakat. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian iaitu online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial yang semakin berkembang kini dapat dibahagi kepada beberapa kategori selain aktiviti sosial semata. Contoh media sosial adalah seperti perbincangan melalui forum mengadakan video secara langsung, penulisan di dalam blog, interaksi permainan video dan lain-lain. Media sosial kini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan. Penggunaan media sosial kini tidak terhad, bukan sekadar bahan interaksi dan komunikasi, tetapi dapat digunakan dengan lebih meluas dalam bidang perniagaan, hal ehwal keagamaan, aktiviti kebudayaan, perubatan politik dan sebagainya. Sebab utama kami memilih tajuk sosial adalah kerana elemen tersebut amatlah dekat dengan diri kita dan juga secara tidak langsung telah menjadi sebahagian dalam rutin hidup kita. Lebih-lebih lagi, kita sedang mengharungi pandemik dan telah menjadikan media sosial sebagai tempat bergantung. Dengan kecanggihan teknologi maklumat terkini, media sosial memainkan peranan penting untuk penggunanya dengan menjadikan media sosial sebagai platform perniagaan. Selain itu, media sosial juga telah menjadi satu platform baru penyebaran maklumat dan juga sebagai alat dakwah umat Islam di Malaysia. Kebaikan media sosial yang pertama adalah media sosial sebagai platform perniagaan. Globalisasi mempunyai kesan yang besar terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Menurut Jasmine Kamarul Azmi dan Muhammad Rashid 2008, globalisasi didefinisikan sebagai proses membawa seluruh dunia di bawah satu bumbung tanpa memperhatikan kepada negara atau lokasi geografi, juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan. Okay, kerana adanya tautan di seluruh negara melalui laman media sosial, negara-negara tidak lagi dianggap pecah akibat globalisasi. Okay, operasi ekonomi di seluruh negara dapat dilakukan dengan hanya satu transaksi sahaja, mengakibatkan kebergantungan antara negara. Okay, kita dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk memulakan syarikat dengan bantuan media sosial. Tambahan pula, media sosial dapat membantu peniaga dalam menjalankan perniagaan tanpa perlu melaburkan wang yang banyak. Sekiranya kita melihat dengan lebih teliti, kita akan melihat bahawa bukan sahaja peniaga kecil yang menggunakan media sosial untuk menjalankan perniagaan mereka, tetapi kebanyakan syarikat besar juga yang menggunakannya untuk promosikan produk mereka. Pedagang boleh mempromosikan barang pasaran mereka di Twitter, Instagram, Facebook dan juga platform media sosial lain. Sesungguhnya iklan tersebut dapat disebarkan dengan lebih cepat dan cekap tanpa menggunakan wang yang banyak. Jika pelanggan menyukai barang dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada mereka, mereka akan memberi pengguna-pengguna yang lain tentang perkhidmatan yang baik yang ditawarkan kepada mereka. Okay, salah satu cara yang paling berjaya bagi peniaga untuk mengakses pasaran tertentu adalah melalui penggunaan media sosial. Okay, ini disebabkan oleh fakta bahawa
kemudahan internet dapat membantu pelbagai individu. Okay, proses menyebarkan maklumat dan iklan yang berkaitan dengan perniagaan menjadi agak mudah kerana peniaga hanya perlu mengupload gambar produk mereka dan juga beberapa detail tentang produk mereka. Okay, seterusnya, mereka hanya perlu mengupload sahaja maklumat tersebut kepada media sosial. Kebaikan media sosial yang kedua adalah media sosial sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. Menurut Wan Zulkifli, pada tahun 2014, orang pasti akan berhadapan dengan pelbagai isu dan keperluan kontemporari. Masalahnya harus diselesaikan dengan bantuan pakar di bidang ini, terutamanya ketika menghadapi masalah yang mempengaruhi penduduk Islam. Untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat dan meningkatkan proses dan salah silap, media sosial adalah alat yang berkesan untuk menyebarkan maklumat, terutamanya fatwa dan dakwah. Dari segi bahasa, fatwa bermaksud menjelaskan dan menghuraikan hukum permasalahan. Dengan istilah lain, fatwa adalah tindak balas undang-undang terhadap persoalan agama sama ada diberikan secara individu atau berkumpulan. Jika dilihat melalui lensa komunikasi Islam, penggunaan media sosial untuk menyampaikan ajaran agama telah diamalkan sejak zaman Nabi SAW. Dalam Islam, komunikasi didasarkan pada dakwah yang merupakan ajakan kebenaran menurut hukum Islam. Setiap mesej dakwah mestilah didasarkan pada syarak dengan hubungan antara komunikasi dan dakwah memainkan peranan penting dalam bentuk banyak syarikat. Banyak pendakwah terkenal menggunakan media sosial sebagai alat menyebarkan mesej mereka. Ustaz Don Dania dan Ustaz Azhar Idrus adalah dua pendakwah tempatan yang terkenal menggunakan laman media sosial seperti Facebook dan YouTube untuk berkomunikasi dan bertukar maklumat. Ini menunjukkan bahawa selain siri TV atau bentuk media lain, mereka menggunakan media sosial sebagai saluran tambahan untuk tujuan dakwah mereka. Setiap perkara pasti tidak akan terlepas daripada mempunyai keburukan. Begitu juga dengan media sosial yang kini juga dikenali sebagai ejen perpecahan umat. Antara keburukan media sosial adalah media sosial sebagai ejen perpecahan. Media sosial yang direka sebagai satu medium untuk masyarakat melontarkan suara mereka sering disalahgunakan oleh sesetengah pihak. Mereka ini sering mencari kesempatan untuk melontarkan pandangan yang berbau kekauman dan kecaman emosi. Isu penghinaan agama dan bangsa melalui media sosial adalah suatu kebiasaan baru terutamanya di Malaysia. Segala kesalahan yang melibatkan sesebuah pihak sering digunakan untuk menyalahi seluruh bangsa walaupun agama yang berkenaan tanpa usul periksa yang lebih terperinci. Selain itu, penyebaran berita palsu melalui media sosial juga mampu menghuru-harakan rakyat terutamanya di Malaysia. Sebagai contoh, berita perintah kawalan pergerakan 1.0 yang telah disalahartikan oleh masyarakat telah menyebabkan bekalan makanan di pasaraya dan kedai runcit habis mendadak. Kerana mereka semua takut tidak dapat bekalan makanan yang mencukupi bagi menghadapi perintah berkurung yang akan dilaksanakan. Hakikatnya, setiap wakil isi rumah boleh sahaja keluar untuk membeli barang keperluan harian semasa perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Suasana panic buying ini juga telah menjadi satu faktor utama peningkatan kes COVID-19 pada awal-awal penyelarannya. Selain itu, antara keburukan yang kita dapat lihat adalah isu body shaming dan bully cyber juga sering berlaku terutamanya di media sosial. Alam maya ini telah membenarkan seseorang untuk melakukan jenayah bully cyber kerana identiti mereka ini boleh dirahsiakan dari khalayak umum. Oleh itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memperuntukkan seksyen 233 dalam kurungan 1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebagai langkah pencegahan awal bagi menangani isu ini. Media sosial banyak mendatangkan kesan positif dan negatif. Pada era kini, hampir kesemua masyarakat dunia sudah sebati untuk bergantung kepada media sosial dalam menjalankan kehidupan seharian seperti menjadi alat komunikasi yang dapat menghubungkan masyarakat dunia dan juga dapat menjadi tempat untuk mendapatkan sumber maklumat dan berita dari dalam dan luar negara. Media sosial dapat memberikan banyak kesan positif jika digunakan dengan cara yang betul. Sebagai contoh, peniaga yang ingin melariskan produk mereka dapat mengiklankannya di platform media sosial.
Penubuhan suruhanjaya komunikasi dan multimedia amatlah penting dalam mengawal segala komen, permintaan, komunikasi lucah serta berita palsu yang dapat mengancam atau mengganggu pengguna lain. Hal ini kerana masih wujudnya pengguna di media sosial yang tidak bertanggungjawab dan menggunakan platform terutamanya seperti Facebook, Instagram dan Twitter untuk menyebarkan berita palsu yang bahkan dapat menakutkan orang ramai. Akhir kata, penggunaan media sosial ini dapat mencorakkan kehidupan semua lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Oleh itu, kita sendiri perlulah berfikir dengan bijak sebelum melayari sesuatu di media sosial agar kita tidak terdedah kepada perkara yang dapat menghanyutkan serta mempercayai sebulatnya apa yang disampaikan di media sosial. Sekian daripada saya, pengacara anda. Jangan lupa untuk tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa menjaga jarak anda. Jumpa lagi di episod akan datang. Salam hormat.